仮面ライダースーパークライマックスヒーローですよ。Halo sobat gamer semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi video kali ini kita akan lanjut lagi ya buat namatin game Super Climax Heroes ya. Jadi langsung saja lah ini kita masuk ke dalam story mode-nya. Ya, lanjut. Banyak banget misi baru ya. Kita coba mainnya di sini, jembatan ya. Aduh, banyak banget pesan masuk. Mission を選んでくれ. On Kamen Rider. 難易度を選んでくれ. Naik. Mission start だ. Oke. Character を選べ. Sepertinya kita harus menggunakan Kamen Rider. Naik. Oke, Decade ya. Decade. Mana Decade? Jangan aja, langsung pakai fire bomb-nya. Kamen Rider Decade. Okay, skip. Round 1. Fight. Oh. Wah, gak enak banget ini pakai si Decade ya. Bagus. Oke. Untuk yang diket ya, jurus apa yang final attack-nya ini nggak diganti loh, dia masih pakai ini ya, final attack yang dari game Climax Heroes yang pertama itu yang dari PS2. Nah, konna mon ka. Saya dikasih variasi dikit lah ya. Ore no kachi da. Kabur. Kekko yaru janai ka. Ini tadi dapat perfect atau enggak ya? Kayaknya enggak ya. Tadi soalnya kena damage kan sekali ya. Lupa lagi lihat darahnya gara-gara terlalu konsen buat ngalahin musuh ini. Oke. Okay. Ah, lawannya Hibiki lagi nih. Mission Arab. Itu kamera ada Hibiki. Aduh. Oke, okay, kita pakai Hibiki lawan Hibiki. Oke, sekedar informasi lagi guys ya. Jadi tadi dua itu pemilihan bahasa ya. Jadi yang tulisan yang bagian kiri itu biar bisa dimengerti sama anak-anak di Jepang. Kalau yang kanan itu biasanya untuk orang dewasa gitu ya. Jadi kalau kalian yang belajar bahasa Jepang main game ini itu sebenarnya bagus ya. Bisa buat kenal huruf sih. Round 1. Fight. Jadi kemarin saya sempat salah gitu. Saya kirain itu kayak level ini kan antara hard atau ini normal kan, taunya bukan. Ya malah kita yang kena tail dipukulin pakai itu beduk. Oke. Masih di angin. Waduh, dia langsung pakai final form-nya dong. Santai dulu. Oke. Akhirnya nih. Ya, gak kena dong. Aduh, 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 aduh. Mitaka. KO. Hei, kalah kita guys ya. Kita akan ulangi guys ya. Jadi memang untuk Ibuki ini rada susah dipakai sih ya. Mungkin juga karena saya jarang pakai karakternya. Kalau misalnya mau
ini ya, dibandingin sama si Todoroki ya. Todoroki itu enak banget dipakai combo-combonya itu. Biarpun beta pakai tangan kosong, tapi itu kombonya bener-bener mantap ya. Oke lah, kita langsung aja ini. Ngobrolnya panjang amat, Pak. Aduh, kalah kita lawan Hibiki, Pak. Ini tuh Hibiki tadi sih damage-nya lumayan ya. Jadi kita akan ambil jarak lah. Jaga jarak. Ini angin fungsinya buat apa ya? Tembak. Kasih dia. Itu angin bener-bener kagak guna, cuy. Cuma nambah ini aja kayaknya ya. Apa tuh namanya? Serangannya itu, jadi kalau kena musuh, darahnya itu nggak ini lagi, nggak diisi ulang gitu ya. Nggak terlalu banyak fungsinya sih. Semacam power up doang ya. Lama kena kita. Ini gimana pakai jurusnya itu? Oke lah. Kira aja ini shot final deflect. KO. Mission clear deshita. Otsukare sama deshita. Yoku yatta na. Oke. Aratana mission. Isi baru lagi. Kalau bisa kita jangan sampai kalah lagi. Bisa. Mission選んでくれ. Oh. Aduh, hanya dua lagi. この mission でいいのか? 難易度を選んでくれ. Mission start だ. Wizard lawan Blade. Yang satu ini penyihir, yang satu tukang main kartu ya. Round 1. Aduh, fight. Tahu wizardnya nggak bisa ganti form ya? Sleep. Apa kita tidur, Pak? Musuh di depan kita malah tidur. Power up. Kok diem aja ini blade-nya ya? Oke lah, ayo akhirnya. Kerjaan nambah ini. Edit ini. Mission clear. Oke lah, dapat perfect pertama kalinya kita ya. Untuk 3 kali ini. 52.000 poin. Cuma yang kumpulin buat upgrade karakter. New style. Ini siapa ya dia? Style baru. Main pakai Kabuto dulu. Kabuto ya. Kalah. Kamen Rider Sasuke. Lawan Delta. Round 1. Fight. その程度。Waduh. どうだ。その程度か。ayo kita dapatkan perfect. 遅い。な。ライダースラッシュ。ライダースラッシュ。クロック。クロック。言ったはずだ。すべて俺の獲物だとな。え？まし、bisa bertahan dia dong。弱いな。オッケー、kita dapat perfect。オブリ。ノブレス、オブリジャ。結構やるじゃねえか。Tapi parah banget ya, udah kena ini loh, udah kena Hisatsu Waza kita dia masih bisa bertahan gitu loh. Padahal darahnya mungkin sisa 0,1% doang gitu ya.
sekali senggol juga udah kalah, tapi masih bisa bertahan. Jago sih. Oke okay lah. Mission を選んでくれ. Ini Red Blood lawan si Kalish. Kalish. Banyak kan dia misinya ini munculnya di tengah-tengah misi yang udah selesai gitu ya. Bintang 3. Misi yang muncul ini makin kesini udah misi makin susah. Atoni. Nah, kena jebakan ini. Waduh. Udah climax time cuy. Gua pasti belum nyerang, Pak. Oke. Oke, kita kalahkan dia. Mantap. KO. Comeback kita guys ya, pakai form ini. Black King form. Aduh. Ya kira tadi bakal kalah sih ya. Soalnya darah kita udah ini loh. Udah dihajar habis-habisan gitu sama dia. Comeback kena. Wah, banyak kali misi baru. Oke. Kita masih harus menyelesaikan beberapa misi lagi ini ya. Wah, udah kebuka yang ini. Kita coba tayangin. Kamera double melawan kamera skull. Iya, murid melawan guru. Kayaknya memang lebih enak kalau kita ganti pakai style lain gitu ya battle-nya ya. Lebih kerasa sih damage-nya. Bakar terus. Ganti dulu. Waduh. Dia pakai jurus apaan? Tiba-tiba langsung meledak. Oke, akhiri. Ada. Memory break. Cyclone. Charge. Memory break だ. Joker. KO. Oke. Mission clear. Mantap, menang juga kita. Yatta na. Tut tut tut. Banyak kali misi ya Pak. Kapan baru tamat ya ini game? Udah lah, lanjut tempat yang ini dulu ya, karena tempatnya masih baru ya. Oh, bebas kita lawan. Kita coba ambil yang kayak di series-nya ya. Kita bakal pakai Black King Foam lawan si DJ. Ya kemarin lagi ini kan rame-ramenya gitu bahasa gitu. Pasti pakai King Foam dong. Kan kita mau lawan DJ itu. Oke. Kita di awal bakal charge penuh dulu loh ya. Udah berubah jadi King Foam baru kita serang. Kalau bisa sih begitu ya. Alamak, masuk pak, ditembak. Paksa ini kita. Oke. Sip. Mantap, kok bantai banget. Queen, King, Ace, Royal Spirit,
KO! ミッションクリアだ。俺は戦う。結構やるじゃない。オッケー、マンマンライユー。カクト。オッケー、しよう。行きたい場所を選んでくれ。お前前、jembatan lagi ya。ミッションを選んでくれ。Kabuto lawan Sasor. Kita main yang karakter bebas saja deh. Ya enak ya. Bisa pakai karakter kita suka. Eh tadi lawannya siapa ya? Oh, lawan kenaik lagi ya. Aduh. Dua kali kita ketemu dia hari ini. Pakai Eternal. Oke, kita pakai Eternal. Round 1 Fight Unicorn Maximum Drive. Bisakah kita dapat perfect pakai ini? Woi, mantap. Kena langsung dong. Sa, jigoku o tanoshimi da. Kata-katanya yang paling mantep itu ya. Oke, okay, perfect kita guys pakai ini Eternal, mantap. Oh, 71.000, mantep banget itu poinnya. Oke. Pakai yang ini aja dah. Pakai kabut tolongan sih itu bakal susah nanti. Wah, pakai heals ya. Ini dulu dah, habis itu baru heal. Naido eran de mission start da. Kita pakai kamera de lingle. Lingle lawan dua ini. Hati-hati kita di combo. Gawat kalau di combo lagi sama di berdua. Round 1. Fight. Semprot racun dulu. Oke. Semprot juga racun. Enggak kena. Oke, kita akhir ini. Ya ampun, gak jadi dong. Dihindarin mulu sama dia. Oke. Ah, ditahan lagi dong. Udahlah, kalahin tanpa jurus. どうです? やったな. Dapat eh saja. Oke lah. Nah, kita coba ini guys ya. Yang bawah tadi pakai Kamen Guild ya. Soalnya kan Kamen Guild sekarang lagi ada eventnya kan di game yang Kamen Rider City Wars. Mission を選んでくれ. Aduh, misi barunya Tachibana-san melawan ini Mutsuki. Oke. Okay. Lawan Agito. Biasanya kita mengamuk ini. Satu kang barbar, yang satu ini ya. Santai gitu. Kita coba dapetin perfect lagi. Mantap, mantap, mantap. Bahaya ini power apa? Perisai kita habis. Coba berubah. Enggak bisa berubah ya. Wah, jadi perfect kita, tapi enggak apa-apa lah, yang penting kita bisa ngalahin Agito.
クライマックスタイムや。KO ミッションクリアだ。Ini untuk kamera The Geos benar-benar keren sih, kalau saya. Walaupun barbar tapi itunya keren sih. Oke. Okay. Misi baru, misi baru. Kita main misi lagi ya, besok kita udahan dulu. Oke. Terbang ini yang ada helikopternya. Mission を選んでくれ。Oke. Sekali-sekali lawan yang Showa ya. Terakhir nanti kita bakal pakai kamera Saga melawan si Kiva. Pertarungan antar kakak beradik. Oke, Showa ini V3 ya. Jadi kita coba pakai kita pakai Shadow Moon. Shadow Moon. Ini kemarin Shadow Moon kalau nggak salah di yang ini ya, kemarin Black baru aja muncul ya. Mantap itu jurus. Aduh, salah, pada mau pakai yang itu loh. Nah. Kok kita tiba-tiba melayang? Wih, mantap. Penjelasannya ya. Oh, kita tadi ditarik sama ini ya. Pantesan tiba-tiba melayang. Satan Saber. サタンサーベルによる強烈な斬撃は全てを切り裂き、シャドウキックは全てを粉砕する。 Jadi kalau kalian ini ya guys ya, aktifin mode yang L1 tadi, setelah kalian pakai jurus itu pasti ada penjelasannya. Jadi untuk Kamen Rider yang Showa di game ini tuh keren-keren semua sih, soalnya ada penjelasan dari jurus-jurusnya gitu. Oh, last mission, pertarungan kakak adik. Kita akan ngebantai Kiva. Oke. Ini kalau pakai Saga sih enak. Moga aja bisa ya ngebantai si Kiva ya. Skip. Ayo, hajar. Tarik. それで終わりか。いや、まだ来てんけな、ポコロ。それで終わりか。バリクラギRau. これで最後だ。Ah, kita kena lagi kombonya yang ini. Wah, jangan tewas ya, jangan tewas ya. Gila, kombonya sakit banget loh. それで終わりか。それで終わりか。本気で戦え。Selamat kita guys dengan darah yang cuma secuil. Gila aja sih. Aduh. Alamak, pertama kalinya dapat B loh. Ini benar-benar parah sih. Kita biasa kan dapat dapat ini ya, dapat A ya. Ini pertama kalinya kita dapat B gitu. Parah ini ranknya. Aduh, dapat perak. Oke, segitu dulu guys ya untuk video gameplay kali ini. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video gameplaynya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita akan ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Adiu.